Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Bendungan Walahar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ini kondisinya di sore hari, sangat adem sekali. Ini pas banget karena pas jam pulang kerja, lalu lalang lalu lintas lumayan lancar. Ini yang dari kawasan Surya Cipta, dari kawasan Cansin, dan juga dari kawasan ABC. Ini adalah turbin pengatur debit air ya, untuk Sungai Citarum ini yang mengairi sawah di bagian utara Karawang dan sekitarnya. Airnya cukup jernih pada saat ini, cuma banyak eceng gondok ya, tapi itu di adanya di bagian tengah. Biasanya itu nanti kalau sudah mengering baru diangkat, karena biasanya suka disemprot obat juga ya biar mati. Itu di bawah jembatan banyak orang yang lagi mancing, cuma nggak kelihatan dari sini. Airnya juga sangat bagus, ikannya banyak ya, bermacam-macam ikan, ada ikan tawes, ada udang galah, ada juga tadi atau ikan bau. Biasanya dulu siang malam sangat ramai yang mancing. Ini kondisi di atas jembatannya sore ini tersendat ya, karena kendaraan roda 4 cuma masuk untuk satu arah, jadi bergantian. Ini yang masuk dulu yang dari daerah Cipulai. Proyek pembangunan jembatan yang satu lagi belum bisa terrealisasi. Waktu itu pernah sampai pengarugan dan pemasangan tiang di tengah Sungai Citarum, tapi sampai saat ini belum dikerjakan kembali. Di bawah jembatan ini banyak sekali sarang burung walet yang dilindungi oleh Dinas PU dan Pemerintahan Kabupaten Karawang. Jembatan ini adalah buatan Belanda, dan Belanda sendiri terkenal dengan pembangunan bendungan air. Ini terdiri dari beberapa dam di sini yang mengairi ke wilayah utara maupun ke wilayah selatan. Sungai Citarum sendiri sangat banyak manfaatnya untuk warga sekitar khususnya, dan di sini juga ada didirikan PDAM di Walahar. Ini untuk sekarang gantiannya, kendaraan roda 4 maupun roda 2 itu yang dari arah
Opal maupun Kosambi masuk. Di sini suasananya sangat adem, apalagi di sore hari, sekitar pukul 5. Dan debit air untuk saat ini sangat stabil ya, biasanya kalau lagi musim banjir sampai penuh di bawah. Tapi kalau misalkan sampai musim kemarau atau ada proyek pembangunan di sebelah hulu, biasanya suka surut. Di sekitar Bendungan Walahar ini, di tempat saya ini berdiri, di belakangnya itu ada taman, taman bermain untuk anak-anak dan juga banyak jajanan. Jajanan kuliner juga ada khas Walahar, yaitu pepes jambal sama sate marangi juga ada di sini. Untuk teman-teman yang mau berkunjung ke sini, silakan, karena ini tempatnya sangat adem sekali. Kalau pagi-pagi biasanya hari Minggu banyak orang yang jogging ya, baik itu lari, jalan santai maupun bersepeda. Untuk yang dari wilayah Jakarta, nanti tinggal keluar aja dari Tol Karawang Timur, selanjutnya bisa lewat Lari Gintung Kerta dan perputaran di Pancawati ataupun di Kecamatan Kelari, selanjutnya lurus kurang lebih 150 meter belok kiri di pertigaan Opel, ataupun dari daerah Kosambi juga bisa masuknya. Nanti lurus ketemu perapatan ABC dan bisa belok di sana, belok kanan. Oke, teman-teman, mungkin informasinya untuk sore ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.